Jangan mengambil keputusan ketika sedang marah, dan jangan banyak janji ketika hati senang. Dinginkan kemarahan dengan berolahraga, jalan-jalan, atau rebahan. Identifikasi penyebab kemarahan, utamanya bila hal tersebut sering terjadi atau berulang. Jauhi hal-hal yang bisa menjadi pemicu kemarahan. Ketika marah, dengarkan musik yang santai atau tonton video lucu. Jadikan kemarahan sebagai pendorong untuk melakukan perubahan dan peningkatan diri. Jangan melempar kesalahan kepada orang lain. Boleh marah bila hanya ada alasan yang sah.